Hai, Assalamualaikum semua. Saya Azhaliana. Jadi untuk PPM Kesha hari ini, saya akan bercerita dengan korang tentang pantun. Pantun ni sebenarnya sejenis puisi lama yang dah lama wujud sejak zaman Nusantara dulu lagi. Orang dulu-dulu kata, pantun ni digunakan sebagai alat komunikasi dan mereka juga anggap pantun ni sebagai satu lambang kebijaksanaan berfikir. Kemudian ada seorang sastrawan Melayu, nama beliau Zakbar. Beliau ada menyatakan bahawa sebelum orang Melayu tahu surat menyurat sekalipun, diorang dah start berpantun. Maksudnya kat sini, pantun ni memang dah lama wujud sejak orang Melayu belum tahu menulis lagi. Macam yang kita semua tahu, pantun ada banyak jenis. Ada yang 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat dan 12 kerat pun ada sebenarnya. Tapi yang kita biasa tengok, 2 kerat dan 4 kerat. Okay, kalau 4 kerat, 2 bahagian atas ialah pembayang dan 2 bahagian bawah ialah baris maksud. Okay, dekat bahagian pembayang tu, kita biasanya guna unsur alam ataupun nuraga manusia supaya pantun tu jadi lebih indah lah. Okay, kalau unsur alam, biasa kita guna macam bunga, tumbuh-tumbuhan ataupun burung. Okay, biar saya bagi contoh satu. Terbangnya tinggi, si burung terkukur mencari daunan membuat sarang. Itu contoh untuk unsur alam, kita gunakan burung kan. Okay, untuk raga manusia, biasa kita guna macam orang-orang zaman dahulu lah, macam Laksmana ataupun Arjuna. Okay, biar saya bagi contoh satu. Gagah perkasa sang Laksmana, kekuda dipasang, sedia menyerang. Tu antara contoh pembayangan yang kita boleh buat lah. Seterusnya saya nak bercerita tentang jenis-jenis pantun ataupun tema-tema yang boleh digunakan dalam pantun. Sebenarnya semua tema kita boleh gunakan dalam pantun. Okey, contohnya pantun, ada pantun budi, pantun adat, pantun jenaka, pantun teka-teki dan sebagainya lah. Okey, yang kita selalu dengar pantun budi, okay, saya bagi contoh satu. Ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Gitu. Okay, kemudian lagi satu pantun adat. Macam contoh kan, ada orang datang rumah, rasa kita macam nak berpantun lah kan, kita boleh gunakan yang ini. Daun senduduk, daun semalu, mari duduk, janganlah malu. Kemudian selain itu, kita juga boleh gunakan pantun untuk kita memberi nasihat. Okay, biar saya bagi contoh satu kan. Letak bunga di atas dulang, sisipkan daun, hiasan tepinya. Banyak berdoa selepas sembahyang, mohon diampun dosa di dunia. Gitu. So untuk bagi nasihat pun kita boleh berpantun. Nah, nampakkan indah kan pantun tu. Okay, kemudian pantun ni juga sebenarnya digunakan dalam adat. Macam yang kita tahu, dalam adat perkahwinan ataupun dalam budaya meminang, diorang akan berpantun lah. Biasanya macam pihak lelaki, wakil pihak lelaki akan melantunkan pantun untuk pihak perempuan. Kemudian mereka berbalas-balas pantun lah sebelum mereka mula meminang itu sendiri. Okay, biasa bagi contoh lah satu. Kok-kok ada orang yang nak meminang siapa-siapa kat sini kan, saya bolehlah bagi contoh. Okay, akar memanjat pohonan ara, nampaknya cantik berseri laman, besarnya hajat tidak terkira, hendak memetik bunga di taman. Okay, kemudian saya nak bercerita tentang pesta pantun ataupun pertandingan berbalas pantun. Okay, so pesta pantun ni ada banyak peringkat lah. Ada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga peringkat universiti. Pertandingan berbalas pantun ni diadakan di antara dua pasukan lawan. So dalam satu pasukan ada 5 orang pemantun. Pemantun pertama, 2, 3, 4 dan 5. Okay, so basically 1, 2, 3 tu pemantun 1, 2, 3 ialah pemantun utama. Pemantun keempat dan kelima ialah pemantun simpanan. Okay, so sebelum start berpantun, sebelum start berlawan pantun, macam kami akan start dengan intro ataupun macam kami memperkenalkan pasukan. Okay, intro ni dilakukan, dibuat oleh pemantun kelima. So dia akan macam terpulang lah, dia nak menyanyi ke, nak berpantun ke, untuk memperkenalkan setiap pemantun. Kemudian pusingan 1, 2, 3 adalah untuk pemantun utama dan pusingan keempat untuk pemantun keempat sahaja. Okay, so pusingan pertama adalah pusingan di mana kita boleh tengok nota. So basically kita dah bersedia lah dengan pantun yang kita dah buat. Lepas tu pusingan kedua dan ketiga ialah pusingan spontan, di mana nota kita akan diambil. Jadi kita hanya disediakan satu kertas kosong. So time tu macam kita buat pantun spontan lah. Time tu jugalah kita kena jawab pantun, jual pantun, dan kita macam tak boleh tengok nota langsung dan tak boleh berbincang dengan pasukan, dengan ahli pasukan kita. Saya tahu sekolah menengah dalam masa 60 saat kena menjawab pantun. Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Jadi saya akan akhiri video ini dengan serangkap pantun. Dihembus bayu wajah sang ratu, duduk melamun melayan rajukan. Pantun Melayu tak lekang dia waktu, tradisi temurun ayuh mekarkan. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih.